Hai, Assalamualaikum. Saya Aziana, cikgu kewangan anda. Hari ini saya ingin kongsikan 3 sebab kenapa anda perlu ambil takaful. Kesedaran rakyat Malaysia mengenai takaful ni sebenarnya masih sangat-sangat rendah ya. Sebab bila kita ajukan soalan mengenai ada tak perlindungan takaful? Jawapan yang selalu kita terima adalah, takaful tu apa, Ek? Jadi sebelum kita pergi kepada 3 sebab kenapa anda kena buat takaful, jom kita tahu terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan takaful. Takaful ialah pertolongan secara bersama oleh ahli-ahli dalam suatu kumpulan untuk tujuan manfaat bersama. Konsep perlindungan dalam takaful ini adalah berdasarkan prinsip syariah ya, iaitu kita mencarum sejumlah wang atas konsep tabarruk. Jadi apa itu tabarruk? Okey, tabarruk ialah derma dan juga akad yang dipersetujui oleh peserta untuk membantu antara satu sama lain sekiranya berlaku risiko kepada mana-mana ahli dalam peserta takaful itu. Okey, dahulunya takaful ini kita panggil sebagai insurans. Okey, namun selepas wujudnya Akta Perkhidmatan Kewangan Islam tahun 2013, maka konsep insurans ini ditukarkan kepada takaful. Jadi konsep takaful boleh kita simpulkan sebagai satu konsep sedekah antara peserta dalam takaful itu sendiri. Ada orang yang dia sangat tak nak ambil takaful sebab kalau tidak berlaku apa-apa, katanya dia tidak dapat apa-apa manfaat. Sedangkan, okay, kalau tidak berlaku apa-apa kepada kita sehingga polisi itu tamat, contohnya ketika umur 70 tahun, ada orang lain yang telah dibantu menggunakan wang kita, maka itu adalah konsep sedekah yang sebenarnya sangat-sangat memberi kebaikan untuk kita sebagai pemegang polisi. Jadi sekarang saya ingin nyatakan kepada anda 3 sebab kenapa anda kena buat takaful. Sebab pertama adalah takaful sebagai perlindungan risiko. Jadi apa itu risiko? Risiko adalah satu keadaan luar jangka yang kemungkinan berlaku kepada kita sehingga menjejaskan kehidupan kita. Contohnya, kemalangan, sakit kritikal dan juga kematian. Contohnya, bila berlaku sakit kritikal, okey, seperti stroke contohnya, stroke yang menyebabkan kita lumpuh. So ketika ini, okey, kita tidak lagi dapat bekerja. Jadi bila perkara itu berlaku, takaful akan memberikan sejumlah manfaat ataupun pampasan kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan. Untuk mereka yang mengambil takaful perubatan yang menggunakan medical card, semua kos-kos rawatan anda di hospital akan ditanggung sepenuhnya oleh pengendali takaful. Okey, kalau berlaku kematian pula, sejumlah pampasan ataupun hibah kematian itu akan diberikan kepada waris anda. Jadi kalau berlaku kematian kepada kita, sekurang-kurangnya kita masih meninggalkan waris kita dengan sejumlah wang untuk mereka meneruskan kehidupan, terutamanya untuk isteri yang tidak bekerja dan juga anak-anak yang masih kecil. Sebab kedua adalah takaful sebagai gantian pendapatan. Seperti yang saya cakapkan tadi, bila berlaku lumpuh contohnya akibat kemalangan ataupun sakit kritikal yang menyebabkan kita tidak lagi dapat bekerja, maka takaful akan memberikan kita pampasan. Jadi bila pampasan ini kita perolehi, kita tidak perlu risau bagaimana kita akan hidup pada masa seterusnya dengan keadaan kita tidak boleh bekerja. Bayangkan kalau anda tidak ada takaful tapi masa tu anda menghadapi lumpuh dan kehilangan pekerjaan, bagaimana anda ingin teruskan kehidupan? Okey, itu adalah fungsi takaful yang menyebabkan kita perlu ambil takaful ini untuk tujuan perlindungan. Sebab ketiga adalah takaful sebagai alat menyelesaikan hutang dan juga mengekalkan aset sedia ada. Okey, kita tidak akan tahu bila kematian itu akan menjemput kita. Bayangkan jika anda meninggal dunia secara tiba-tiba dengan hutang yang masih lagi berlambak. Selama ini mungkin kita berani untuk berhutang kerana kita ada pendapatan yang cukup untuk membayar komitmen bulanan. Tapi bila kita meninggal dunia,
kita juga turut tinggalkan hutang-hutang yang ada kepada waris kita. Bayangkan kalau simpanan yang kita tinggalkan juga tidak mencukupi untuk menampung jumlah hutang yang kita ada, maka waris kita terpaksa menjual aset-aset sedia ada untuk menyelesaikan hutang tersebut. Okey, itu dari segi hutang. Dari segi meninggal tanpa membuat apa-apa hibah. Okey, aset yang kita ada itu akan dibahagikan mengikut faraid. Sekiranya keluarga kita itu tidak bersetuju untuk diberikan hak tersebut kepada si isteri dan juga anak-anak si mati. Okey, bila pihak keluarga menginginkan pembahagian harta itu dibuat melalui faraid, maka mungkin untuk contohlah rumah yang ada itu akan dibahagikan kepada beberapa bahagian mengikut adik-beradik yang ada. Tapi bila anda sediakan hibah, contohnya hibah bernilai setengah juta kepada isteri anda, okay, untuk mengekalkan rumah yang diduduki dan didiami itu, isteri anda boleh menggunakan hibah yang anda tinggalkan itu untuk membayar jumlah ataupun bahagian faraid kepada adik-beradik yang menuntut harta mengikut faraid itu. Okay, jadi itu adalah kepentingan kenapa anda perlu buat takaful. Jangan kita sempitkan minda kita berfikir bahawa kita membayar jumlah takaful itu untuk kesenangan orang lain semata-mata. Tetapi ia bertujuan untuk perlindungan risiko yang kita tidak tahu bila akan menimpa kita. Jadi bila berlaku risiko itulah barulah kita akan bersyukur. Syukur Alhamdulillah aku telah ambil perlindungan takaful. Jadi saya harap video ini membuka sedikit minda anda mengenai kepentingan takaful. Jika anda mempunyai kemusykilan mengenai takaful, anda boleh menghubungi saya di talian yang tertera pada description. Semoga info dan juga maklumat mengenai takaful ini memberi manfaat kepada anda semua dan juga saya. Sekian, terima kasih. Berjumpa lagi di video akan datang.